Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Paris Bantu. Kali ini kita akan belajar membuat animasi, animasi interaktif SketchUp dengan plugin MS Basic. Model Excavator ini saya download dari 3D Warehouse SketchUp. Kita explode, kita protolin satu perbagian. Inilah model yang sudah saya explode dan saya edit. Ada yang saya edit sedikit. Saya kasih stempel. Kemudian untuk hidroliknya saya bikin baru ini. Biar terpisah ini, biar bisa maju mundur nantinya ini. Kita akan assembly lagi, kita pasangin lagi. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita akan panggil menu MS Basic. Pada jendela toolbar ini MS Basic kita teknik, kita mulai saja untuk maju mundurnya saya pakai piston, kita taruh di sini. Kemudian pistonnya kita setting propertinya, kita kasih nama ini untuk track maju mundur, kita kasih 2000 cm atau minimalnya kita kasih minus 2000, maksimalnya kasih 2000. Lalu jangan lupa ini limitnya. Ini limitnya kita checklist biar kita kebablasan maju mundurnya. Kemudian reduction rasionya kita kasih 1, linear rate-nya kita kasih 200. Kalau sudah, klik ini generate slider controller, kita klik sampai muncul script seperti ini, close. Nah sudah, ini kita join kan, klik join connection tool, pilih piston, kemudian pilih objek yang untuk di join sambil tekan control atau shift pada pivot sampai muncul tanda plus, pilih track. Oke, sudah. Kemudian untuk ini ya, muter-muternya ini geser dulu. Untuk muter-muternya saya kasih motor begini. Ini pilih motor ya, motor, add motor, join motor. Kemudian ini kita group. Ini kasih ini dulu, ini kasih propertiesnya. Ini kasih nama dulu. Ini saya kasih nama kabin, karena untuk muter-muter kabin ini saya kasih nama kabin. Kemudian gambarnya saya kasih 1. Akselerasi kasih 1, kemudian control slider, kemudian di generate slider controller kita klik sampai muncul perintah, sampai muncul script seperti ini, close. Kalau sudah, klik join connection,
tilik motor, kemudian tilik kabin. Kita kembalikan tadi. Kemudian untuk arm ini ya, ini saya geser dulu. Tapi saya kasih sedikit doang, ini banyak belakangnya sedikit doang. Saya kasih di sini, saya kasih servo. Servo. Ini jangan lupa ini di grup dulu ya. Ini di grup. Kemudian saya pasti nama arm satu, arm satu ini karena muternya cuma sedikit, saya kasih 30, minimal 30 derajat, ini maksimalnya 6 derajat. Limitnya kita centang, reduction ratio yang satu, kemudian generate slider controller. Oke. Nah, sudah ini kita join. Nah, kita join dengan ini. Kita join. Oke. Kita kembalikan lagi. Kemudian untuk arm ini, arm ini muternya ke sini ya. Saya di sini akan menggunakan servo juga. Ini biar nggak usah naik grup lagi ya. Ini udah jadi grup, ini kita edit grup aja, ini kita kasih servo dulu, kasih servo. Oke, kita kasih nama arm 2, arm 2 ini minimal degree-nya saya kasih 90. Ini saya kasih 0 aja. Ini jangan lupa limitnya di centang, kemudian rasionya kasih 1. Kemudian klik generate slider controller. Oke. Kalau sudah kita joinkan, kita joinkan servo ini dengan R. Oke. Kita join. Kemudian untuk hidrolik ini ya, ini saya geser dulu biar kelihatan. Edit group, saya kasih bin, saya kasih bin, berarti di sini. Oke. Kemudian saya kasih slider di sini. Saya kasih slider, slider, kasih di sini. Ini kalau screw, kemudian joinkan, kita joinkan ini
6. Bagian ini nih. Kemudian kita join lagi selector ini dengan ini, dengan mikrolik ini. Kalau sudah, kita kembalikan. Kita kembalikan ke posisinya. Oke, kemudian ini sama ya. Edit group, saya kasih yang ini. Saya kasih slider di sini. Ini masuk ke grup ya, slidernya ya. Sorry, masuk ke grup, edit grup. Kita kasih slider. Ini saya joinkan ke sini, ke arm ini. Kemudian slider ini saya joinkan ke hidrolik ini. Oke, kalau sudah kembalikan. Kembali ke posisinya. Ini kurang satu. Ini joinkan tes ini dengan ini. Edit group ininya ya. Stangnya di edit group. Kemudian kita kasih ini. Kita kasih ini di sini. Sorry, kasih ping. Oke, pingnya kita joinkan dengan arm. Oke, kemudian yang tang hidrolik ini saya di grup lagi. Saya kasih ini juga di sini. Oke, close group. Kemudian ini saya joinkan dengan arm 3. Oke. Ulangi lagi dengan arm 3. Oke. Kemudian arm ini saya kasih servo. Edit group. Saya kasih servo di sini. Saya kasih nama arm 3. Arm 3 ini saya kasih 120. Kalau 120. Kemudian bisa kasih 30. Ini jangan lupa limitnya di cek. Prediction kita kasih 1. Kemudian generate meter controller. Oke. Plus. Kemudian joinkan servo ini dengan arm ini. Oke. Kemudian
Kemarin ini adik bro saya kasih servo juga, saya kasih servo, saya kasih nama servonya Baket, karena ini untuk mengendalikan baket. Oke, saya kasih 180. Ini saya kasih 10 saja, limitnya dekat cengkrang. Kemudian generate slider controller. Kalau sudah, joinkan, kita join servo ini dengan paket ini. Oke. Kemudian paket ini edit group kasih link. Ini salah arah. Kita kasih. Oke, ke arah habis jauh. Ini kita joinkan dengan engcel ini. Oke. Kemudian engcel ini edit group lagi, kita kasih ini juga ke atas hijau. Kupas group. Kemudian kita akan join engcel ini, link ini dengan engcel ini. Sudah join. Oke, kemudian engcel ini edit group, kita kasih link. Close group, kemudian kita join engcel ini dengan arm ini. Oke, sekarang tinggal ini. Kita pindah dulu ke sini. Kita pindah dulu biar terlihat. Ini kita edit. Edit group, kita kasih hint di sini. Kemudian di garis ini kita kasih servo. Oke, close group. Kalau sudah, kita join link ini dengan arm ini, kita joinkan. Kemudian slider ini kita join, klik join, pilih slider, kemudian pilih stang hidrolik. Kita kembalikan. Kembalikan ke posisi semula. Kemudian yang ini kita edit group. Kita kasih servo di sini.
cari titik tengahnya. Oke, kita join ring ini dengan stang ini, angel ini. Oke, sudah terjoin semua, sudah terisi ya, sudah terisi perintah semua, sudah terisi join. Sudah klik kanan, kemudian DMS Visit Venue, set, pilih static mesh. Oke, kita akan coba ini layer joinnya kita sembunyikan dulu. Layer join-nya kita sembunyikan. Kemudian untuk recordnya, kalau mau untuk di export ke video, ini tanda setting ya, tanda setting kita aktifkan. Kemudian ini recordnya kita klik juga, kita coba ini paketnya, kita coba. Oke, untuk paket iya. Oke, paket itu oke, karena kemudian ini kita tadi kasih nama arm 3. Wes. Ini teman-teman kalau mau ini garisnya nggak kelihatan, kita hilangkan aja ini, teksnya kita hilangkan. Oke, arm 3 udah oke. Sekarang arm 2 iya. Oke, arm 2 berjalan dengan normal. Kemudian arm 1 saya cuma belok dikit doang. Iya. Kemudian untuk kabin kita coba. Oke. Balik lagi. Oke, cukup. Kemudian untuk tracknya, kita coba tracknya. Iya. Balik mundur. Coba lagi. Oke.
Kalau sudah, kita stop aja. Kemudian, would you like to save the recording simulation for replay? Yes. Ini tanda hijau ini sudah muncul. Tinggal kita reply. Kita reply coba. Kita klik play. Kalau sudah cukup kita stop aja di sini, stop. Kemudian untuk export video ada menu extension, pilih NS Basic. Kemudian untuk contoh saya akan kasih export replay ke gambar to image. Ini default saja ya. Langsung oke saja. Oke, kita tungguin, udah, kemudian klik OK lagi. Oke, cukup sekian teman-teman video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.